Joko Givantinus, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube dari Ragatara, harus, oke? Okay? Jadi anak kawan lari Bogor. Gua mau nanya dong komentarnya tentang kalian ngambil apa tadi? 10K ya? Ambil 10K ya? Siapa nama? Nama Rizky Maulana Yusuf. Saya mau nanya nama Mustafa. Muhammad Rozan. Oh, hanya kemarin ya. 5 kilo 10K. Gimana kesan-kesannya yang 10K dulu nih? Jalurnya Om ya. Treknya ya. Banyak ya tanyakan yang enggak diduga-duga lah. Buat kaki makin bilang kalau bisa kaki ngomong bang ya udah apun-apunan nih kaki kali. finish berapa jam atau berapa menit? 48 menit. Oh berarti ini pelari kenceng ya, termasuk pelari elit paling depan dari? Paling depan bang. Lumayan. Sama berapa menit? 52 lebih kuat dia. Lumayan dari si ininya sih, tanjakan elevasinya mantap. Ada anjing-anjing juga, bisa lihat kiri kanan. Untuk yang 5K gimana 5K? 5K lumayan. Tanjakannya juga lumayan berat juga. Sama saingan sih yang berat. Saingan yang berat. Berapa menit? 23 menit 30 detik. 23.50 detik. Kenceng-kenceng itu rata-rata berapa tuh berarti pace-nya? Pace 4. Pas 30. Tapi pace 2 loh. Oke, ada kesan-kesan atau pesan-pesan ke tahun depan kira-kira apa yang mau ditambah atau yang mau dikurangin buat IPB Run 10K tahun depan? Semoga nanti di tahun depan bisa nambah bisa FM atau HM lah, ditambah jalurnya lebih mantap. Gila, ada pelari jauh banget nih nyasarnya di sini di IPB Dramaga Bogor. Mar, siapa nama Mar? Umar. Yang biasa dengan ikonik ini ya, pakai apa tuh? Pakai kepalanya tuh topi landa. Mana ambil apa kategori? 10 kak. Kok kayak udah ngedumel aja tadi? Gimana? Rasa tanjakannya melebihi tanjakan Sentul. Sumpah, luar biasa. Cocok ini jadi HM atau FM ya? Gak cocok 10K ya? Kayaknya sih HM ya tahun depan ya. Pedas ya, begitu kilometer kedua langsung turun naiknya jadi-jadinya. Luar biasa, tanjakannya benar-benar tanjakan Shiratal Mustaqim, sumpah luar biasa. Berapa menit? Gue nanya menit bukan jam. Oh menit. Karena lo kan kenceng pelari. Insya Allah 45 menit. Mantap. Oke Umar, kalau ada tahun depan lagi ikutan ya. Oke siap. Selalu tepi landa. Oke, sekarang gue bersama komunitas Bogor Runners ya, beberapa orang. Boleh tahu siapa namanya? Oke, nama saya Riyad. Nisa. Dan. Teti. Dengan ADD. Ini rata-rata anak Bogor Runners semua atau siapa? Iya, Bogor Runners. Oke, sekarang kita ke 10K dulu ya. Kesan-kesan tadi gimana 10K? Luar biasa sih. Lebih ke tanjakannya yang bikin capek. Lebih ke ya Allah, gede banget ya. Itu dong. Pingin buru-buru kelar ya? Iya, betul. Pengen cepat finish. Berapa menit tadi berapa menit? Kurang lebih 39. 39 menit. Kan 59 atau lupa. Gue enggak pernah lihat. Udah blank ya. Udah pingin buru-buru makan pisang. Iya. Om. Satu jam enam menit. Di kilometer berapa yang bikin frustasi? Yang bikin gak enak itu ada wangi-wangi aneh pas mau tanyakan. Ada kandang itu tuh. Yang pas masuk kandang ayam ya? Nah itu, aduh. Kayak aja dikasih wangi-wangi itu, wah keren. Ya itulah nikmatnya berlari di IPB ya? Ya, keren. Ya, komplit pokoknya, udara segar, ada sungai, dan pokoknya keren lah. Kalau ada tahun depan lagi mau ikut? Insya Allah ikut. Banyak jalur yang kayaknya saya baru lewat situ sih, karena mungkin sering lari di sini, tapi beberapa jalur tadi kayak yang awam sih buat saya gitu. Terus mungkin kalau harapan saya buat IPB Run semoga jadi event lari tahunan sih. Oke. Berapa menit tadi? Tadi kebetulan saya meserin pacar saya. Meserin pacarnya. Oh iya. Itu bikin 5K 52 menit. Oh jadi sengaja melambat untuk demi kekasih ya. Iya. Mau dipanjangin tapi enggak enak entar. Gimana? Kilo tadi berapa, Kak? Tadi 34 menit. Kenceng ya larinya ya. Oke, kalau ada tahun depan ikutan lagi ya di IPB. Insyaallah ya. Thank you semua. Ya. Pak, bagaimana, Pak? Kesan-kesannya dari IPB Run yang udah terselenggara hari ini, Pak? Alhamdulillah. Saya kira para runner enjoy dengan view, dengan pemandangan yang ada di IPB, dan menurut saya ini awal yang bagus untuk bisa kita kembangkan menjadi half marathon tahun depan. Kita akan persiapkan lebih baik,
dengan experience yang berbeda, dan tentu experience yang didapatkan ya oleh para runner, moga-moga benar-benar sesuatu yang berkesan. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita tetap saja dimanapun harus terus menjaga bumi ini. Jadi runner juga diberi kesempatan untuk bisa menanam pohon dan kemudian sebagian dari anggaran ini untuk beasiswa. Jadi ada aspek sosial dan juga aspek lingkungan yang didorong untuk IPB Run ini. Jadi saya berharap dengan adanya mentradisikan jalan pagi sehat, IPB Run dan sebagainya, kita akan semakin memperkuat kesehatan mahasiswa IPB dan juga dosen. Oke, Pak. Mudah-mudahan tahun depan diadain lagi ya, Pak ya. Oke, makasih. Bapak, kalau boleh tahu ini tujuannya diadakan IPB Run 10K 2022 di IPB Gramatik Bogor ini apa nih, Pak? Ya, yang jelas tujuannya kita dalam rangka terus melestarikan gerakan hidup sehat. Nah, kita juga mengambil tema IPB Inspiring Run for the Earth. Jadi tujuan lain juga kita menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi dengan cara apa? Menyelamatkan manusianya dan menyelamatkan ekosistem. Nah, buktinya kita menanam pohon. Jadi para finisher menanam pohon, kemudian juga kita memberikan beasiswa untuk mahasiswa. Seluruh uang pendaftaran dari acara ini kita tujukan untuk penyerahan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu di IPB. Begitu. Dan ini kan perdana ya, Pak. Kalau tadi saya beberapa kali wawancara pelari, pada senang sih, antusiasnya, apalagi khususnya 10 kilo tanjakannya pedes banget sih katanya gitu. Luar biasa ya. Kalau Bapak sendiri tadi ikut kategori berapa, Pak? Saya tadinya mau ikut 5 kilo, tapi karena banyak ditarik-tarik sana tarik sini enggak jadi finish saya. Gitu. Jadi enggak berhenti finish ya, Pak. Oke, Pak. Memang tadi saya ketemu dengan beberapa runner khususnya yang 10 kilo ya. Dia bilang tanjakannya nih gila nih kata gitu tuh. Jadi medan baru gitu ya. Tanjakannya terlalu tinggi gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi daya tarik tersendiri bagi teman-teman runners, dan insya Allah tahun depan kita akan ulang dengan 2 kali lipat jumlah peserta. Ini kan dan kita baru uji coba, kita baru 1000 nih yang pertama kali. Nah, nanti insya Allah nanti 2000 untuk tahun depan dalam rangka di Natalis ya. 1000 itu untuk umum atau total, udah campur? Total, campur ya, total alumni dan juga umum 5 kilo dan 10 kilo. Nah, acara ini merupakan juga rangkaian dari ulang tahun atau Desnatalis IBB yang ke-59 tahun. Kira-kira tahun depan bisa jadi naik kategorinya ya, Pak? Nah, mudah-mudahan kita bisa buat half marathon ya, mudah-mudahan ya. Jadi 5 kilo, 10 kilo, dan 21 kilo. Mudah-mudahan. Mohon doa, Mas. Oke, mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana lagi. Dan yang pasti IPB tahun ini sih menurut saya sukses acaranya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak kepada seluruh runners, terutama komunitas yang juga sudah bertandang, berkunjung ke IPB. Ya, inilah alam IPB, alam Dharmaga. Mudah-mudahan tetap menyemangati kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kang, ini 10K atau HM rasanya, atau FM bahkan rasanya. Ini kenapa 10K tanjakannya gila banget ya, pingin teriak gitu. Sini Kang, ada orang motong. Oke. Kita tanya empunya nih. Ya, challenge banget sih untuk 10K ya, untuk 10K-nya, dan elevasinya juga lumayan. Kita mencoba trek baru karena Bogor itu kan terkenal sama tanjakan turunan. Nah, jadi kita mencoba untuk menjual hal-hal baru tersebut. Jadi elevasinya yang diangkat. Iya, ya? Betul. Memang bukan trail loh. Bukan. Iya, betul. Tapi memang elevasinya memang luar biasa sih untuk IPB ini. Kita juga baru tahu ternyata di IPB itu rutenya, pada saat kita coba cek rute kemarin, ternyata itu memang benar itu naik turun. Dan itu belum terjamah oleh teman-teman mahasiswa di sini. Kalau ditanya sejuk sih sejuk, walaupun ada sedikit panas ya. Panas, pedes. Jadi itu di kilometer 2 aja udah dikasih tantangan. Terus di kilometer 4 makin menggila. Paling menggila banget itu di kilometer 6 dan 7 itu. Setelah turunan komplek dosen itu 7 itu tajam. Naik terus ya. Naik terus. Benar. Sampai orang bilang ini Gunung Pangrango bisa dilewatin nggak? Tahun depan akan naik tingkat atau tetap di 10K dulu? Lihat nanti, tapi akan rencana kita akan naik. Mudah-mudahan langsung bisa naik kelas ya. Langsung bisa naik kelas. Mohon dukungan semuanya untuk peserta di hari ini. Dan kita nanti ketemu lagi di tahun depan ya. Siap Kang Arbi. Jangan lupa diundang tanggal 3 Desember ya. Ini masih masuk di sini atau beda ya? Masuk dikit lah. Oke, 3 Desember jangan lupa. Datang ya. Diundang harus datang.
dan tidak udang jangan kecil hati ya. Oke, pokoknya sukses buat IPB Ran dan Abdi tentunya. Oke, terima kasih banyak Kang Ragatara dengan Teh Enrika yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta dan lari di Bogor. Oke, terima kasih banyak. Ditunggu event-event berikutnya. Oke, terima kasih Kang. See you. IPB Ran. Oke, that's it runner, sudah selesai IPB Run 10K di IPB Dramaga Bogor. Acaranya menurut gue bagus banget, rapih lah, karena kan jalurnya ada di sekitaran kampus ya, di IPB Dramaga Bogor. Sejuk, buat kalian tadi yang nyobain 10K, pasti udah tahu udah rasa tantangannya dari rute dari 10 kilo. Naik turunnya, terus suasananya. Untuk yang 5K juga tadi lumayan lah, ada menikmati hili-hilinya ya, walaupun tidak sebanyak 10K. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan lagi dan kategorinya bisa lebih baik, bisa naik, bisa jadi HM ataupun FM. Oke, sekian dari gue Ragatara. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube Ragatara channel. Nanti kita ketemu lagi di race-race berikutnya. Thank you IPB Run 10K. Thank you Abdi Official dan thank you Kang Arbi yang udah menginvite gue untuk berlari di sini, menikmati keseruan lelarian di IPB Dramaga Bogor. Sekarang gue harus balik dulu ke Jakarta. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Ciao.